guys, welcome back with me, Teguh Sugito. Dan kali ini kita akan main Minecraft. Oke, kali ini kita akan bikin tempat pelatihan berlatih ilmu di tengah laut. Langsung aja ya teman-teman, karena biar gak kelamaan, biar gak keburu sore itu. Biar gak keburu sore ya. Kita langsung aja bikin bikin ini udah ada altarnya, cuman ya gue mau kasih di tengah laut ya, bagus kan? Gue lebih suka di tengah laut karena bukan apa, di tengah laut itu kosong, jadi tinggal pasang-pasang aja deh, gak usah ngancurin, ngeratain. Oh my god, bukan. Okay. Dan gua keburu malam, sumpah keburu malam ya kan? Okay. Kita harus kasih ini. Gua pakai endstone. Batu habis terakhir. Wah, keburu sore nih. Sumpah, baru aja gua bermulai. Udah sore, gak apa. Makin sore, makin bagus ya kan? No. That's here. Dan ini harusnya di sini ya kan? Ya, maaf. Oke. Sedikit lagi ya kan? Nah, sip. Dan kita pakai block of diamond biar keluar ilmunya. Harus block of diamond ya kan? Gelap my friend. Wah, gila, gua pakai end rod aja deh. Mana end rod? Nah, ini end rod. Oke. Okay. Gelap, sial. Okay. Udah cerah, cakep. Okay, satu lagi. Ternyata endroot ini cukup penting banget ya. Jadi kita harus taruh di pojok-pojok biar wow, keren. Okay. Dan sedikit lagi, my friend. Okay, nah ini udah selesai. Udah selesai nih, udah penuh dengan block of diamond-nya. Kita lihat dulu ya. Oke, wah udah cakep tuh. Ya, udah cakep, oke. Oke, dan kita kasih yang namanya nih, beacon. Jadi ini seperti lampu suar. Dan, bagus banget ya kan. Jadi ini fungsinya, kita bisa berlatih ilmu di sini. Dan juga, kalaupun kita tersesat, kita bisa kembali ke tempat rumah kita dengan melihat cahaya yang ke atas. Wow! Taruh juga di sini. Oke, di sini juga dan di sini juga. Wih, keren my friend. Wih, wow. Seperti lampu lampu kontes, lampu konser ya kan. Wow, keren bro. No. Oke, dan ini gua butuh lagi deh. Gua kasih. Bisa jadi nih. Oke, kita taruh di sini lagi dan wah, tidak keluar ya kan? Berarti harus di tengah-tengah sini. Baru keluar. Ya, keluar. Ya, dia tidak keluar. Harus gimana? Boleh bantunya dulu deh. Nah, nih. Oke. Nah, ini kita bisa belajar ilmu yaitu speed, kecepatan, haste, speed untuk mempercepat mining. Jambus mungkin lompatan jadi lebih panjang. Strength, kekuatan, my friend. Gila, kan udah thank you.
dan bang 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 bang. Oke. Dan ini harus meletakkannya di antara segitiga, di antara segitiga di sini dan ya dia tidak keluar. Oh, keluar 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 harus keluar. Kalau di sini ya hilang ya. Masa deh. Oke, coba kita lihat. Wow, lampu disco bro, lampu syuting bro. Hei, mantap jiwa. Wih, cakep kan? Gini gimana? Lebih bagus ya kan? Ya lebih bagus lah. Kalau menurut gue sih. Ya begini lebih bagus lah. Ya inilah tempat berlatih ilmu. Sekarang saatnya kita untuk berlatih ilmu ya kan? Oke, gue pakai speed. Wah di sini butuh yang namanya bayar nih. Harus bayar nih. Wah sial. Gold. Oke. Gue harus perbanyak gold nih. Mana-mana karena dia butuh bayar tuh, dia minta bayar tuh. Oke, gua mau yang namanya speed. Oke, udah gua bayar udah. Dan coba gua lihat, wow gua cepat bro, tambah lari nih bro, sumpah tambah lari. Wow, kalau lebih lari lebih gila. Tanpa lari my friend. Dan ini ada di pojok kanan atas itu ada kekuatan gua yang baru. Yaitu kecepatan. Lagi gue kasih jam push. Coba kita jam push. Biar apanya makin tinggi. Mana? Oh gak bisa. Woi, gue udah bayar woi. Woi. Wah oke okay. Mana? Hop. Hop. Mana? Lompatnya gak begitu tinggi banget. Ya tapi lumayan lah. Daripada gak ada, ya kan? Hop. Hop. Not bad, not bad. Sampai rebet, dan mungkin yang ketiga ada strength. Gue mau yang strength. Kenapa gak bisa yang strength? Hey. Woi. Kenapa gak bisa yang strength? Gue maunya yang strength. Yang strength harus minimal 4 ya. 3 atau 4? 3. Ya. Gue masih belum bisa yang strength. Gak tahu kenapa. Mungkin harus lebih tinggi. Ya, harus lebih tinggi. Udah deh, ini udah tinggi ya kan. Ngapain juga gua tinggi-tinggiin. Oke. Dan inilah merupakan altar gua. Altar bukan altar sih, tempat berlatih ilmu gua yang di tengah laut. Wow, cakep banget ya kan. Jadi kita bisa menambah ilmu, meningkatkan ilmu di sini. Push push push. Lebih cepat. Lompat tinggi seperti ninja. Oke. Ya, inilah. Oke, guys, sekian dulu video dari gua kali ini. Jadi bagi teman-teman yang suka, jangan lupa kasih like ya dan subscribe. Bye bye. Bertemu lagi dengan gua di video selanjutnya. See you next time. Bye bye.